apa saya? Nah, kalau kenal, mana boleh dah hati kita show? Saya kenal apa abang? Saya kenal apa? Saya tahu apa? Abang dulu, abang dulu datang itu korban dia meninggal. Ya, abang kan? Samsung jalanan masih berkeliaran. Ketua aktivis PPIM, Datuk Nazim Johan sendiri menjadi saksi kejadian yang berlaku di Jalan Tun Razak kira-kira jam 1.30 petang semalam. Tindakan mencurigakan memaksa ketua aktivis turun bersemuka dan hasil soal jawab mendapati kedua mereka tidak memiliki surat dan kad kuasa yang sah. Saksikan sedutan yang sempat dirakam. Kami mendapatkan Datuk Nazim Johan bagi mengulas kejadian ini. Saya punya pembantu perasan yang nampak macam sebuah kereta hendak menghentikan sebuah kereta lain. Macam kejar-mengejar gitulah. Jadi dua orang ni turun, ada dua lelaki India turun. Dia ketuk pintu. Pemandu Avanza tak buka pintu, cuma tunjuk payment slip. Dua lelaki India ni turun, saya turun. Mana you punya ID? Mana you punya surat? Oh, surat tengah tolong tengah datanglah apa benda. Saya kata you tak boleh tahan orang. Ini betul-betul dengan traffic light. Jadi tengok man ini yang saya kata kurang hajar dan tidak terlatih ni. Menjadi persoalan apabila SOP yang sepatutnya dipraktikkan oleh pihak bank dan penarik kenderaan tidak diendahkan oleh sesetengah pihak. Adakah ini SOP? Yang saya pun nak bertanya kepada KPDNKK, adakah ini SOP? Dah ada tak training? Ataupun hanya bagi kad saja? Ini satu senario yang cukup merisaukan. Kalau dia ni perompak, kita nak benda ini KPDNKK, polis, tolong siasat sampai lubang cacing. Pasal benda seperti ini tidak boleh berlaku. Pasal kita dah ada undang-undang. Modus operandi yang digunakan juga menimbulkan kerisauan PPIM apabila data peribadi pemilik kenderaan diperolehi dengan begitu mudah oleh pihak ketiga. Kaedah dia orang ini, dia dapatkan nombor-nombor kereta dalam komputer. Nombor satu, saya nak persoalkan bank mana yang buat kerja macam ni. Bank-bank memberi nombor kereta dengan butiran pemilik kereta. Ini gila apa benda surat. Tahan dulu baru surat. Kalau you tahan juga, ini ada rompakan. Kita hendak KPDNKK, kita akan bawa dan kita akan viralkan benda ini supaya pihak-pihak yang tidur ni tengok balik. Perkara ini, kita mahu ada perubahan. Kita mahu Menteri KPDNKK lihat perkara ini dan lakukan sesuatu. Segera. Syarina Muhammad Azli melaporkan untuk TV PPIM. Video oleh Echo Production.